10 mahasiswa pecinta alam terjebak derasnya arus sungai Gung di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, Sabtu sore. Ya, pemirsa, sebelumnya para mahasiswa tersebut tengah mengikuti susur sungai untuk menyurvei kegiatan pecinta alam. Evakuasi 10 mahasiswa pencinta alam Universitas Pancasakti Tegal di aliran Sungai Gung Desa Danawari, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, Sabtu sore berlangsung dramatis. Puluhan relawan PMI, BPBD, SAR, dan TNI Polri melakukan evakuasi dengan menggunakan tali dan pelampung. Satu persatu mahasiswa dibawa perlahan ke sisi lain sungai, meski harus melewati derasnya arus pasca diguyur hujan deras. Sebelumnya, para mahasiswa ini mengikuti susur sungai untuk survei kegiatan pencinta alam. Hujan dari jam 12:30 hujan lokal. Tiba-tiba itu datang ya Pak? Iya betul. Tiba-tiba datang, pas hujan dia masih sute. Iya. Akhirnya terjadinya terjebak banjir. Setelah hampir 3 jam, seluruh mahasiswa berhasil dievakuasi dengan selamat. Petugas cukup kesulitan karena arus sungai yang deras, ditambah dengan bebatuan yang besar dan licin di lokasi. Dari Tegal, Jawa Tengah, Unibar, iNews melaporkan.